udah dong kasih Tante Upi. Yang belum yang punya abang, belum kasih tahu abang. Halo, selamat datang di Stringaholic Online Clinic Yamaha Musik Indonesia Distributor bersama saya Bagas Raditya selaku marketing staff untuk gitar Line 6 dan Ampeg. Tentu teman-teman udah tahu ya, kita kedatangan tamu siapa pada malam hari ini. Nanti kita akan mulai dalam on time aja ya, jam 7 malam. Kurang lebih 1 menit lagi. Begitu. Cuman saya belum melihat peserta. Oh, attendees sudah datang. Sudah ada 14 attendees yang datang di sini. Ini fansnya Josephine atau memang mau lihat gitar ya? Lebih ke Josephine ya. Oke. Jadi saya kasih tahu sedikit rules di sini. Jadi kalau nanti teman-teman mau bertanya, silahkan masuk di kolom Q&A ya, atau kolom chat, tapi sebaiknya sih di kolom Q&A kalau ada pertanyaan mengenai materi kita pada hari ini. Mau tanya ke Josephine kah, atau mau nanya mengenai gitarnya, boleh, silahkan, tapi melalui di sini ya, di Q&A, di tombol Q&A, diklik, catat apa yang kalian mau tanya gitu ya. Oke. Kalau begitu kita tampilin muka dulu ya, Jo. Kita sapa dulu ya. Fans-fans kamu di sana. Sebentar. Wey. Hai semuanya. Halo, selamat malam teman-teman. Tuan, saya lepas. Lepasin ini dulu. Lepas masker dulu karena kita udah disterilin di depan. Oke. Mau nyapa dulu, Jo, teman-teman yang hadir. Ini sudah ada 14. 19 sekarang, 19 peserta. Di mana itu, di Zoom? Di Zoom. Kalau di YouTube, sebentar, saya cek juga di YouTube ada saat ini baru 22 yang melihat. Sip. Halo okay. Semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat semua ya di pandemi. Di pandemi ini, iya.
volume kurang kencang, oke. Mas, volume gedein, boleh. Saya gedein volumenya. Begini cukup? Tes. Oke, volume agak kurang ya, oke. Sekarang udah oke ya, volumenya ya. Saya kencengin lagi. Suara gitar gimana suara gitar? Mas Aryo? Sambil nyoba-nyoba nih. Suaranya kecil. Suara vokal apa suara gitarnya nih Mas Ferry? Semuanya? Semuanya kecil ya? Asik. Oke. Okay. Itu jangan-jangan volume HP-nya belum dinyalain. Belum dikencengin kali volume di sana. Harusnya sih udah aman ya. Ini menurut teman-teman kami di Yamaha. Soundnya sudah aman. Oke. Okay. Jo, yep. Kenapa sih kita namakan sekarang Fingerstyle 101? Untuk Stringaholic. Oh ya, saya ulang lagi ya. Saya mau mau sapa sekali lagi. Terima kasih teman-teman sudah mendaftar di Stringaholic Online Clinic ini adalah sebuah wadah untuk sharing bersama endorsi-endorsi Yamaha mengenai apa saja, khususnya sih mengenai teknik bermain ya, atau pengalaman mereka menggunakan gitar Yamaha, begitu ya. Karena temanya adalah string. Semua yang berhubungan dengan string. Bisa gitar, bisa bass. Dua itu aja sih sebenarnya. Volumenya masih kecil, Mas, semuanya nggak nambah. Wih, kenapa itu? Sebentar. Itu yang ngomong semuanya atau? Katanya sih semuanya nih masih kekecilan. Coba ya, gue gedein. Atau jangan-jangan udah benar sebenarnya. Maksudnya yang ngomong satu orang atau semua orang pada bilang? Semua orang katanya. Jadi ya. Oke. Mas Ruli, sekarang kegedean atau gimana Mas Ruli? Ini kita sambil cek suara dulu ya, karena mesti apa namanya, mesti semua terdengar jelas sih. Gitu. Kalau di Zoom gimana, teman-teman di Zoom masih kekecilan suaranya? Masih? Suara gitu semuanya ya? Oh, oke. Okay. Coba bisa karena di kita ini udah kedengeran sih. Udah kedengeran bagus maksudnya. Harusnya sih aman. Mungkin pakai earphone kali. Iya, kami sarankan sih pakai earphone ya. Mereka ya. Mendengarkannya sebaiknya pakai earphone. Kalau enggak pakai headset malah enggak kedengeran. Oh iya. Iya, harus pakai headset berarti Mas Arif. Biar lebih nyaman. YouTube oke. Di saya udah oke meskipun harus maksimum volumenya. Iya, Mas. Sebaiknya di maksimumin aja volumenya. Mas Andri, thank you. Oke, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekali lagi yang udah mendaftar di Stringaholic Online Clinic bersama Josephine Alexandra dengan tema Fingerstyle 101. Kami mengucapkan mohon maaf karena kemarin itu di luar dugaan sebenarnya. Jadi perkiraan kita itu di bawah 100 lah, karena kuota Zoom kita memang cuma 100 sebenarnya. Jadi secara tidak disangka-sangka ternyata mendaftar 605. Jadi kami terima kasih Josephine. You're welcome. Jadi kita harus harus mensortir ya. Jadi yang mendaftar pertama 1 sampai 100 itu kami dahulukan untuk masuk ke Zoom. Nah, teman-teman yang di luar yang sisanya itu bisa nonton di YouTube Live. Saya sapa juga teman-teman yang di YouTube Live, mohon maaf karena terbatasan kuota. Terima kasih sudah mendaftar. Oke. Oke, saya akan bincang dulu sama Josephine. Kenapa kita materinya sekarang adalah Fingerstyle 101? Ya, jadi ceritanya hari ini aku bakal ambil satu lagu yang mesti kalian semua tahu. Judulnya Yamko Rambe Yamko, itu lagu daerah. Oh. Okay. Dan aku bakal bikin simplified version-nya dulu gitu. Jadi simplified artinya kan lebih gampang gitu dari arrangement yang bias, yang original arrangement aku gitu. Oke. Okay. Terus aku bakal breakdown satu per satu apa aja yang terdiri
apa aja yang ada di aransemen aku ini gitu. Oke. Okay. Jadi ini versi simplified ya berarti ya. Iya. One-on-one karena kita ngomong dasar. Kalau kamu nanti ternyata ada alternate tune di situ, wow. Mungkin saya aja bingung kali yang mengikuti di sini. Terakhir baru aku mainin yang original arrangement. Itu original arrangement yang terakhir ya. Yep. Oke, jadi teman-teman stay tune di Stringaholic Fingerstyle 101 bersama Josephine Alexandra. Sebentar lagi kita mulai. Oh ya, sebelum kita mulai, saya akan membagi materi ini sih sebenarnya tablatur sama notasi not balok yang Josephine udah siap share. Share ke teman-teman. Saya share di kolom chat ya teman-teman ya. Saya share sobat musik di kolom chat. Ini adalah linknya, teman-teman bisa mendownload dari situ materinya. Materi yang akan kita yang Josephine akan presentasikan pada malam hari ini. Oke. Kalau begitu kita mulai saja. Saya akan jelasin sedikit mengenai materi kita pada hari ini. Oops, sorry. Mohon maaf. Iya. Tes ya. Jadi materi pada malam hari ini saya udah bicara dengan Josephine bagaimana supaya membuat materi pada malam hari ini lebih terstruktur. Jadi pertama adalah Josephine akan membicarakan mengenai standar tuning dan chord lagu Yamko Rambe Yamko ini. Kemudian pada bahasan kedua, Josephine akan memberitahu bagaimana cara mencari notasi atau melodinya. Kemudian menentukan baseline. Nah, setelah itu kita akan rehat 15 menit, kemudian akan dilanjutkan mengenai pengenalan FGX 800C series keseluruhan ya, dan Yamaha Gitar Legere dari saya. Itu untuk mengasih tahu ngasih tahu gitar yang Josephine pakai. Ya. By the way, tadi istirahat 15 menit atau 5 sorry, istirahat 5 menit, rehat 5 menit, maaf. Rehat 5 menit, thank you, dikoreksi Josephine. Kemudian setelah itu menentukan perkusi sesuai tema lagu. Kemudian yang ketujuh adalah kombinasi seluruh lagu yang akan dimainkan dengan Josephine. Dan terakhir Josephine akan memainkan aransemen lengkapnya ya. Oke? Okay? Tanpa panjang lebar lagi, saya akan menyerahkan Stringaholic pada malam hari ini ke Josephine Alexandra. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara-saudara. Saudara-saudara. Oke, pertama-tama aku mesti yakin dulu nih kalian udah buka tab-nya atau belum. Oh iya, yeah. Baik. Materi sudah di Kopas Kidup, sudah menerima semua teman-teman. Kami masih beri waktu, sudah menerima materinya, sudah bisa di-download. Sudah dibuka, baik Mas Andrea Gasi. Main tenis kamu ya? Sudah, Mas Ruli. Sudah di spotlight ya. Oke. Okay. Oh, udah. Sudah dibuka. Oh, kamu anaknya Andrea Gasi, sadis. Baik, baik, baik. Oke, okay, kita mulai, Jo, ya. Oke. Iya, udah. Jadi, pertamanya aku bakal mainin secara full ya, yang simplified dari awal sampai habis dulu, biar tahu gambarannya kayak gimana. Oke, okay, here it goes. Suara apa ya? Oh, udah. Oke.
Itu simplified versionnya yang kalian buka di tabnya itu. Mm-hmm. Oh iya, tepuk tangan. Thank you, thank you. Okay. Kemudian adalah pertama standar tuning ya. Kita mau bahas tuning akord lagunya ya. Ini standar tuning. Seperti yang kalian tahu, kalau di kiri atas itu ada tulisan standar tuning dan setiap chord, setiap senarnya itu mesti dituning ke not apa gitu. Senar satu itu yang paling atas ya, yang keenam itu yang paling bawah. Tapi kalau dilihat dari kamera bawah ini sih. Tapi maksudnya bawah dari kalian pas main gitu. Kalian pas main kan bawah 6 gitu. Itu ya, jangan sampai kebalik. Oke, jadi yang pertama tuh E, terus yang kedua tuh B, terus yang ketiga G, habis itu D, terus A, terus E. Oke, ini standar tuning aja ya? Iya, ini standar tuning. Oke. Ini biasanya emang semua orang yang main gitar selalu standar tuning. Iya. Yeah. Kalau mengirimin orang kemana-mana standar tuning. Kecuali kamu ya, kamu aneh soalnya. Iya, kalau yang aneh doang. Aneh tapi jago maksudnya, aneh jago ya, bukan aneh. Ini lu jago maksudnya. Iya deh, makasih kak. Okay, jadi pertama aku bakal bahas chordnya dulu yang dipakai di Yamko Rambe Yamko ini. Jadi yang pertama ada chord G. Kayak gini bentuknya, jadi jari tengah di fret ketiga paling bawah, senar 6. Terus yang jari telunjuk di senar ke-5 yang fret kedua. Okay, abis itu senar ke-4, senar ke-3 sama senar keduanya. Senar ke-4 sama senar ketiganya itu open. Open tuh artinya kalian gak usah pencet pakai jari kiri sama sekali. Gitu. Jadi ya, so far kan itu. Habis itu yang senar kedua itu di fret ketiga. Dan yang senar ke-1 di fret ketiga juga. Udah gabung jadi gini. Ini kunci G. G mayor. Kalian bisa pakai ini kemana-mana juga. Kalau ngeliat ada kunci G, main kayak gini gitu. Abis itu yang kedua kunci C. Ini termasuk yang kunci dasar juga. Jadi jari manis di senar ke-5 tapi di fret ke-3. Sini. Kelihatan kan? Terus jari tengahnya itu di senar ke-4 tapi di fret ke-2. Gitu. Abis itu senar ketiganya itu kamu open. Jadi gak usah dipencet sama sekali, sama tangan kiri. Baru yang senar keduanya itu di fret pertama. Gitu. Ini baru chord C. Lalu yang chord ketiganya itu D. Yang D itu kita cuma butuh untuk mainin 4 senar aja. Yang senar ke-5 sama ke-6-nya gak usah. Gak usah dimainin. Jadi yang pertama itu yang senar ke-4, open. Ya, jadi gak usah dipencet. Senar ketiga itu di fret kedua. Senar kedua di fret ketiga. Terus senar yang ke-1 itu di fret kedua. Ini D mayor. Okay. Yang terakhir itu A minor. Nah, A minor ini mirip banget sama C mayor yang tadi. C mayor yang tadi kan kayak gini. Oh ya, by the way, kalian bisa baca itu di tab-nya. Yeah. Jo, itu kayak. Gue ngasih tahu dulu buat teman-teman yang di YouTube, kalian bisa dapat tab-nya itu di Facebook Yamaha Guitars Indonesia ya. Kalian cek di Facebook-nya Yamaha Guitars Indonesia. Di situ ada link tab-nya Josephine materi pada malam hari ini. Bisa dilihat di situ. Mohon maaf sebelumnya ya, teman-teman ya. Bisa dicek di situ, oke? Okay? Terima kasih. Jo, silakan Jo. Atau di description-nya YouTube Live? Bisa ditambahin? Mas Aryo bisa ditambahin di description-nya YouTube Live? Ininya untuk apa? Untuk link-nya? Ya, link-nya ada. Coba ya. Link PDF bisa kan? Link PDF bisa harusnya. Sebentar. Bisa di-copy ke situ, Mas Aryo? Mas Aryo.
Gak bisa, karena saya bukan moderator. Mana Mas Aryo? Saya bukan bukan moderator. Sebentar, kalau gitu saya ngasih aja bit.ly-nya. Bentar, saya copy. Bentar, Jo, kita lanjut lagi. Mohon maaf. Ini pada protes oleh yang di YouTube. Merasa terabaikan mereka. Mohon maaf ya teman-teman ya. Tidak maksud kayak gitu sebenarnya. Oke. Nah, itu di copy aja teman-teman. Bisa langsung di situ saya taruh di top chatnya YouTube ya teman-teman ya. Itu bisa dilihat. Itunya. Apa namanya? Linknya. Oke, bagus. Oke. Bisa di download di situ. Ini langsung lanjut aja atau tunggu? Oke. Oke, ini saya jelasin dulu kenapa Josephine jelasin tadi chord per chord ya. Karena kita ini ngajarin ini sebenarnya fingerstyle 101 sebenarnya. Jadi ya harus per apa namanya? Ya dasar jadinya gitu ya, teman-teman ya. Oke. Silakan, Jo, dilanjutkan. Sudah? Tadi udah sampai chord D ya. Yang A minor sekarang. Oh, sekarang A minor ya. Oke. Ya, A minor tuh chordnya mirip banget sama yang C. Kalau C kan kayak C minor kan tadi kayak gini. Tapi kalau A minor itu jari manis kalian bukannya di sini, tapi di senar ketiga fret 2 di sini. Jadi gitu. Jadi ini A minor, ini C minor. Kalau ulang tadi G minor kan gini, terus C minor, terus D minor, terus baru A minor. Okay. Itu aja, 4 chord itu aja yang kita pakai. Oke, itu kan udah chord ya. Pertama, pokoknya kalau dalam apa main finger style itu aku sendiri sih juga kayak gitu. Jadi cari chordnya dulu. Okay. Gitu. Jadi stepnya cari chord dulu aja ya. Iya. Okay. Cari chord dulu. Sekalinya kalian udah tahu chordnya apa-apa aja, terus kalian mulai ngulik-ngulik melodinya. Ya, melodinya. Jadi kalau kalian lihat di tab-nya itu, di bawahnya yang paling atas itu, tadi kan yang atasnya paling atas itu kan ada 4 chord itu kan, terus baru di bawahnya yang mulai masuk ke not baloknya gitu-gitu, kalian lihatnya yang tab-nya aja ya, yang bawah ya berarti ya. Oke, ya gak usah lihat yang notasi ya, notasi itu pusing. Okay. Lah gak usah. Ya, jadi itu kalian kalau yang belum tahu baca tab kayak gimana itu. Jadi artinya itu, kan itu ada, anggap aja ini gitar gitu loh. Anggap aja ini tuh senar gitar. Jadi ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 garis kan ya. Ada 6 garis. Abis itu ada angka-angka. Angka-angka itu artinya fret. Jadi kalau angkanya itu 3, berarti itu di fret 3. Artinya itu gitu. Fret itu kan ini satu, ini fret 1, ini fret 2, fret 3, dan seterusnya. Oke. Okay. Gitu. Jadi ini 3, terus itu bawahnya lagi kan 3, terus 0, 0 itu artinya kalian gak usah pegang, baru 3 lagi. Gitu. Itu kalau yang belum ngerti tab, jadi aku jelasin aja. Oke. Okay. Nah, oke. Okay. Jadi tadi kan aku bilang ngulikin melodinya. Nah, jadi kalau ini aku langsung cepat aja ya, kalau kalian pelajarin di rumah, kalian bisa tahu melodinya itu yang not yang atas-atas, yang di atas. Jadi yang 3, abis itu di sebelahnya lagi itu kan ada 3, terus ada 0, ya kan? Kak Bagas lihat. Lihat dong, mana agak ini nih. Iya, yang atas aja, yang paling atas. Paling atas kan, jadi 33003 kan, ya, yang baru pertama. Iya, 33003, 0. 330. Oke. Ya kan? Itu melodinya ya? Iya, itu melodinya. Okay. Yang paling atas. Jadi kalau dibunyiin gimana tuh, Jo? Jadi gini. Gitu, dan seterusnya. Oh ya, ini kalau kalian bingung itu kan ada kayak garis secara ini berdiri, tapi ada titik duanya gitu. Lihat gak? Iya. Ya, itu artinya ulang lagi dari awal kalian lihat titik duanya itu. Oke. Jadi ya, ini dua sekalian pengulangan ya. Iya, sekalian juga apa ngajarin baca. Iya.
Ya, abis itu kan ulang lagi. Sama kan? Nah, sama, ini betul. Langsung aja ke yang setelahnya ya. Setelahnya kan... Itu yang mana tadi Joy? Gue kelewatan tuh. Oh itu yang di bar kelima. Bar kelima ya udah ya. Oh, oke. Okay. Jadi pengulangan yang pertama ya. Siap, iya. Oke, oke. Nah kalian kalau mau tahu bar kelima yang mana itu kalian lihat di apa? Ada angka kecil banget di mana ya? Ini saya juga bisa tunjukin sih di sini. Angka kecil tuh maksudnya yang kecil banget itu yang adalah setelah bar pengulangan bukan? Iya. Oke, jadi mulainya setelah bar pengulangan ya? Iya. Ya, mulai dari sini nih teman-teman. Nah, dari sini. Oke, itu bar kelima berarti ya. Baik. Bisa ditunjuk pakai kursor kan ya? Bisa, cukup. Saya bisa ini dari sini. Oke, bagus. Oke. Terus, kita masuk ke bar berikutnya. Baris berikutnya atau masih di baris yang sama, Jo? Mulai dari bagian abis itu deh. Tadi kan bagian yang bar kelima itu kan kayak gini. Itu kan nyambung ke bar berikutnya ya. Sama ganti. Ah, gini dia. Oh iya. Kayaknya kecepatan. Iya. Ya, abis itu kan itu ada tanda pengulangan lagi. Jadi nanti kalian ulang lagi gitu. Nah, ini langsung aja ke bar 9 ya. Bar 9 ya. Iya, bar 9 itu setelah pengulangan yang tadi. Oke. Di ini halaman 2 ya. Oke, ini benar sih. Udah benar Mas, halaman 2. Betul. Oke, jadi bar 9 lihat kan itu? Ya. Nah, abisnya kan masuk ke bar 10. Bar 10 ini. Udah masuk ke halaman ketiga kayaknya. Halaman ketiga itu bar berapa tuh? Bar 10 yang tadi di halaman kedua itu nyambung ke halaman ketiga. Oke. Okay. Gitu. Jadi itu melodinya. Itu melodinya ya? Iya. Itu melodi tapi kamu tadi pas main sekalian main bassnya juga kan ya? Oh sekalian main chordnya sih. Chord ya tadi. Oh chord terus melodi berarti ya? Iya. Kan awalnya... Apalagi chord ya udah dapat, terus digabungin sama melodinya gitu ya. Ah, oke, okay. Ngerti saya. Iya, ya, teman-teman jadi, gimana? Mudah-mudahan ngerti juga ya. Jelas gue nih penjelasannya. Oke. Okay. Ya. Aku penasaran mereka ngomong apa? Mereka kecepatan. Ngomong kecepatan gak? Oh ya, kecepatan gak teman-teman? Kata Josephine. Kata Mbak Josephine. Mbak. Kalau ada pertanyaan juga yang tentang yang tadi ya, tanya aja langsung biar aku... Sebelum aku ini apa, move on ke berikutnya. Move on. Mas Ruli lupa merekam rupanya. Udah merekam sih. Oke, okay. Lanjut. Boleh dites melodinya aja. Wow. Oh, melodinya aja. Tanpa bass dan chord. Mereka mau tahu sih dari melodinya aja sebenarnya. Oke. Melodinya aja ya. Ini berarti angka yang paling atas-atas ya. Angka yang paling atas-atas. Ingetin aja. Oke, okay, ini kita saya ulang ya. PowerPoint. Apa namanya? Melodinya dari, ya halaman saya mulai satu. Dari halaman 1. Oke, ini aku pelan-pelan aja deh biar bisa baca. Oke. Okay. Oke ya, 1, 2, 3, 4. Teman, masuk ke bar kelima langsung aja ya. Oke, okay, bar kelima langsung bar ya. Bar kelima ya. Udah? Oke. Okay. Oke, bar kelima itu. Ini udah halaman 6 kedua ya? Ini. Mm-hmm. Nah, itu. Oke. Gimana? Udah? Mau on. Diulang lagi? Move on. Biar Josephine move on. Oke. Okay. Move ke bar 9 ya. Move ke bar 9 ya. Oke. Okay. Ini penjelasan bar 9 itu menyangkut chord dan melodinya ya. Oke. Nih bar 9.
siap-siap halaman ketiga. Udah gitu. Oke. Udah ngerti? Paham ya, teman-teman ya. Kalau misalkan kelihatan burem, buat materi ininya ya, materi notasinya, teman-teman bisa download di link yang tadi. Ini saya kasih lagi di sini. Kok lo download link YouTube? sorry, salah. Oke, sebentar. Biar kasih lagi nih. Saya download lagi ya. Saya download. Saya kirim lagi, saya share lagi. Silakan. Oke, yuk. Oke, udah. Oke, kita lanjut sampai sini. Ada pertanyaan nggak sih? Belum ada di kolom Q&A. Belum ada. Oke. Move on ke bagian? Ke baseline ya? Baseline. Iya, itu kan ke bar 89 ya? Mulai lanjutnya ya? Sorry, ya ke bar 9 berarti ya? Yang melodi tadi? Mm-mm. Oh iya. Jadi tadi aku udah main ini. Yang bar 9. Yang bar 9 ya? Ini sih belum ada interaksi. Pengertian satu bar itu apa ya, Kak? Waduh. Oh, pengertian satu bar. Satu bar itu gimana, Jo? Iya, kamu jelasin. Per garis kayak per. Ya, gampangnya. Gampangnya itu satu bar itu antar bar itu dipisah sama satu garis. Gitu. Itu aja yang gampangnya. Jadi tadi pertanyaannya ini ya, satu bar tuh apa gitu ya? Mm-mm. Satu bar tuh mungkin ini kali ya. Kalau kamu gimana ini? Wah, kalau aku jelasin kayaknya ini ya, panjang deh kayaknya. Atau nanti kita skip, nanti kita jawab ya, Mas. Sebenarnya sih satu bar per baris sebenarnya, per garis gitu, bukan per ya, baris itu, ya. Basicnya emang gitu sih, maksudnya ya. Secara gambar ya bar tuh kayak gitu. Tapi kayaknya pertanyaannya masnya, maksudnya bar, Mas Arif, satu bar tuh gimana gitu. Kali. Iya, maksudnya apa? Maksudnya kayak gitu. Iya. Ya, mungkin yang atau iya. Oke. Iya, itu panjang kayaknya. Nanti terakhir aja ya. Iya, nanti terakhir ya, Mas Arif ya. Oke. Lanjut, Jo. Oke, lanjut. Jadi tadi udah chord, udah melodi, sekarang bass ya. Oke. Sekarang bass. Dan berarti cuma itu aja bagiannya ya, yang maksudnya apa namanya, bagian verse sama ref, dah itu doang ya? Oh iya, itu tadi ya? Sebenarnya semuanya kan diulang-ulang dua kali doang gitu, jadi okay. Bagian pertama ulang dua kali, abis itu ulang dua kali, terus ulang dua kali. Oh gitu. Berarti kalau saya lihat nih song atau verse-nya tuh sampai bar ke 8 ya, angka 8 itu loh Mas Arif, ada tulisan 8 situ, sampai situ ya? Oh, benar ya. Jadi ini sebenarnya ada tiga bagian doang. Ada tiga bagian aja ya? Tiga bagian. Oke. Yang pertama itu dari bar 1 sampai 4. Abis 4. Abis 4 ya? Baik. Gitu. Kan yang bagian pertama tuh yang... Oke. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu di bar 5 sampai bar ke 9. Akhir bar 9. Akhir bar 9 ya? Iya. Oke. Dan itu kayak... Yang itu kan? Oke, berarti ini bar 8 ya itu ya? Sampai 8 ya? Sampai... Sebenarnya 8, 9. 8, 9 tuh masih... Oh, masih situnya 9. Ekornya 9 tuh udah ke bagian 3 sih sebenarnya. Oh, oke, baik. Nah, baru yang bagian ketiga itu yang ekornya bar 9. Iya, ekornya bar 9. Terakhir. Ekornya. Sampai bar 14 sih sebenarnya. Ini bar 9. Oke, ekornya tuh di 9 ya berarti ya. Kemudian iya. Abisnya di 14 ya nanti. Yang ada nanti liriknya di... itu Hong Ke Hong itu. Oh, Hong itu. Ke Hong. Oke. Hong. Ah, oke. Gitu kan. Baik. Ya,
itu bar itu part ketiganya. Oke. Okay. Gitu. Ya, 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 ya. Udah ya, ya. Jelas kan bagian-bagiannya? Jelas. Oke. Okay. Lanjut ke bass. Bagian ketiga. Oh, udah selesai semua berarti tadi ya? Oh, udah. Oh, udah ya. Oh, oke. Okay. Iya, bagiannya cuma ada tiga, diulang-ulang doang sih, Kak. Maaf, saya lupa ngebuka. Jadi ternyata di sini sampai 14, 15, ya gitulah. Iya. Oke. Okay. Siap, sekarang bagian bassnya berarti saya balik lagi ke atas ya? Iya. Oke, okay, saya balikin ke slide pertama lagi ya. Oke, okay, Jo. Oke. Okay. Dimulai. Jadi yang bassnya itu angka yang paling bawah. Kalau tadi kan melodi angka yang paling atas kan? Kalau sekarang tuh bass yang angka paling bawah. Jadi kalau sekarang kalian lihat tuh ada 3, abis itu 3, terus itu di senar ke-6 ya. Okay. Abis itu senar, abis itu 3 lagi, tapi ini di senar ke-5, bar ke-2. Hmm. Ya, jadi itu bassnya. Itu bassnya ya? Jadi gimana tuh kalau di implementasiin di ini? Oke, jadi kalau bassnya doang ya, nggak ada yang lainnya, itu jadinya kayak gini. Itu bagian pertama, terus bagian kedua yang bar ke-5 ya, ke bar ke-5 dan seterusnya itu. Oh iya benar. Gitu. Itu bagian kedua. Ya kan? Okay. Bagian kedua. Bagian kedua tuh baris kedua berarti ya? Halaman kedua. Halaman kedua. Oh, udah masuk ke halaman kedua ya. Oke. Okay. Iya. Berarti sebentar saya ganti dulu. Oke. Okay. Halaman kedua ya. Nah, habis itu bagian ketiga nih yang bar 10. Kalau kalian lihat. Oke, okay. Itu bagian ketiga ya. Oke. Okay. Itu bassnya? Masih di halaman kedua. Bassnya kayak gini. Kan yang gini ya, teman-teman ya. Sorry. Gitu. Oke. Okay. Jadi rata-rata tuh dari awal sampai habis ritme melodinya sama sih. Jadi kayak tong 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 gitu-gitu terus gitu. Walaupun udah ganti chord tapi bassnya melodinya gitu terus, enggak aneh-aneh kayak. Gitu enggak. Ya, kalau ini kan keep it simple. Jadi kayak gitu aja terus gitu. Udah kan? Oke. Okay. Gimana ya. Komentarnya yang lain? Komentarnya ada pertanyaan sampai sini. Saya lihat ada dua orang nih mengacungkan tangan, Mas Khaled Muhammad dan Mas Fahrul. Ya. Kalau ada pertanyaan, Mas silakan ditulis di kolom Q&A atau gimana. Oh, kok grafiknya rendah? Cara naikin grafik biar nggak burik gimana? Ya, koneksi internet kayak Mas. Tergantung koneksi internet ya, benar Mas Ferry. So far sih kami baik-baik saja di sini. Baik-baik aja. Iya. Tapi pada bilang nggak oke, bisa atau paham? Beberapa sudah bilang paham sih Mas. Mbak Josephine kok masih? Mbak. Iya. Oke. Udah kan? Udah. Oh ya tadi kalau digabung so far ya, kalau digabung dari chord, melodi sama bass doang itu kayak gini kira-kira. Gitu. Udah lumayan kan? Ada 3 elemen tuh yang barusan aku mainin. Ah, oke.
Gila ya. Jadi udah ada chord, udah ada melodi, udah ada bass. Baik. Kamu bisa nggak main sekali lagi ulang tapi lebih pelan gitu? Oh, oke. Lebih pelan mungkin apa namanya? Oh sorry, ini ada pertanyaan dulu nih, bentar. Pengen minta tips aja kak biar pas fingerstyle tuh kedengeran mulus nggak patah-patah. Ini dari YouTube ya Mas Arif ya? Dari apa namanya pemirsa kita di YouTube bilang pengen minta tips aja kak biar pas fingerstyle tuh kedengar mulus nggak patah-patah khususnya pas temponya cepet. Oh itu sebenarnya gampang sih jawabnya, apa latihan aja gitu. Oh latihan ya. Pokoknya semakin banyak kalian latihan jadinya mulus sendiri gitu, bukannya kayak cara mulus gimana ya gitu. Awalnya emang patah-patah semua orang sih. Bahkan kayak orang-orang yang sekarangnya jago tuh juga awal-awalnya pas aku lihat juga prosesnya itu dulunya mereka emang patah-patah juga gitu. Beda banget sama sekarang gitu. Dan itu bukan karena mereka sengaja untuk patah-patahin atau sengaja untuk mulus-mulusin sih, enggak. Tapi semakin mereka latihan jadinya mereka makin mulus gitu aja. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Jo. Permisi, mau nanya untuk tanda X pada tabulatur itu maksudnya gimana? Nah itu, Mas Arif. Ini habis nih. Nah itu kita akan kita bahas habis ini Mas Arif ya. Tanda X itu adalah? Iya, X itu perkusi, perkusinya ya. Yang ini. Nah, tanda gitu. Itunya sebenarnya, jepnya. Ini langsung masuk aja atau gimana? Boleh, sebenarnya sih ada teman-teman mau istirahat 5 menit apa kita lanjutin aja? Kayaknya kita lanjutin aja ya, karena saya gak nyangka kalau misalkan materinya secepat ini gitu ternyata. Oke, okay. Gak apa-apa Jo, maksudnya bagus. Oke, okay, lanjut aja. Oh lanjut. Disuruhnya lanjut, biar gak ada istirahat. Oh lanjut kak, oke. Okay. Berarti langsung masuk ke materi perkusi ya. Oke deh, sekarang masuk ke perkusi yang X, yang tadi Mas siapa nanya? Yang nanya itu adalah Mas Arif. Mas Arif tanya. Mas Arif Rizky ya. Jadi X tuh kalau kalian lihat kan X-nya itu ada dua kan. Sekalinya X-nya muncul tuh mereka berdua gitu. Gak pernah cuma X-nya satu doang. Oke, sebentar. Saya masuk ke oke, dari dari awal, atas lagi. Dari atas. Oke. Okay. Ya. Ya, udah. Sudah. X-nya berdua kan. Jadi senar ke-6 ada, terus senar ke-5 ada. Jadi X sama X gitu, atas bawah. Atas bawah ya. Iya, itu aku tulis gitu karena aku pakai tampik kan. Tampik tuh jadi kalau aku cekin gitu dua senar yang kena, bukan cuma satu senar doang. Dia kayak masuk ke dalamnya gitu. Gitu. Jadi ya kalau aku mau cek gitu pasti dua senar kena. Dan itu jadi perkusi. Oke. Okay. Gitu. Perkusinya tapi perkusi yang snare. Snare drum itu kalian tahu kan yang tak gitu. Oke. Okay. Ya, jadi tuh X tuh snare dan caranya tuh cuma diginin doang. Oke. Okay. Jadi ini aku demonstrasiin aja ya. Oke. Okay. Ini kayaknya langsung digabung aja ya. Soalnya kan kalau cuma dimainin doang kayak gini gini doang gitu. Iya. Yeah. Ya udah. Kalau okay, digabung okay. Jadinya kayak gini. Langsung aja ke bagian yang ketiga. Bagian ketiga, oke. Okay. Yang hongke-hongke itu yang di akhirnya bar 9. Oke, okay, enggak... akhirnya bar 9, oke. Okay. Udah di display? Sudah. Oke. Okay. Ulang lagi. Udah ditambahin snare-nya. Nah yang aku mau kasih tips itu, ada yang bikin, mungkin awalnya emang kalau ngecek doang gitu, itu gak terlalu susah kan ya, cuma kayak diginin doang gitu.
Tapi yang bikin susah itu kalau kalian mesti metik melodinya bersamaan sama snare, bersamaan sama perkusinya ini. Oke. Ya kan? Jadi kayak yang barusan tuh ada beberapa, di beberapa tempat aku mainin melodinya berbarengan sama X-nya. Kayak misalnya yang di bar awal banget, di bar pertama deh kak. Bar pertama banget, oke, okay, sudah. Yang sudah. Di, kan kalian bisa lirik, lihat liriknya juga kan tuh, He Yamkoram B. Yeah. Yang di B-nya itu, kalian kalau lihat di bawahnya kan tuh X, X, itu ininya. Terus ada nol, aku mesti petik gitu. Oh, ya kan? Okay. Itu di B-nya kan. Yamkoram B. Ya kan, itu aku mesti petik gitu. Nah ini, ini yang butuh latihan banget. Ini tipsnya nih. Ini mesti didengarin teman-teman. Bagus nih. Ini aku ingat banget dulu pas aku baru-baru belajar fingerstyle, aku sampai bingung banget kok bisa. Ini gimana caranya gitu loh. Soalnya cek sambil ada melodinya juga gitu. Nah jadi ini yang butuh latihan. Jadi kalian kalau cek itu kan pakai jempol ya. Kalau X itu kan pakai jempol. Nah kalau metik tuh ya entah pakai tiga ini kan. Jadi kalian mesti latihan. Jari kalian yang tiga ini bisa metik sambil jempol kalian gini, gitu. Okay. Jadi kalau ini, kalau di sini yang di B ini, aku pakai jari tengah di senar kedua metik, tapi berbarengan jempolnya begini, gitu. Jadi, gitu ya, gengs. Ya, jadi kalau bar pertama aja nih ya, aku mainin lagi. Gitu. Gitu. Okay. Yang di B-nya itu. Ya kan, Kak? Yap. Ini ada lagi nih ya. Aro. Di ro-nya nih. Di ro-nya ya. Gitu. Oke. Okay. Nah, ini kombe juga, komnya. Bar ketiga kak? Iya bar ketiga kan ini sudah terbuka. Angka ketiga kan? Iya. Iya. Nah kan jadi gitu. Gitu. Okay. Itu yang butuh latihan. Itu mesti sabar sih. Yeah. Aku juga waktu itu susah banget. Kelihatannya emang gampang kan ya? Tapi. Tapi ya. Tapi sebenarnya agak susah. Itu agak up ya kayaknya ya? Apa? Apa namanya yang pas di nolnya up ya sebenarnya? Stuck, iya, jadi kan gini dia. Tapi... Maksudnya ketukannya agak up. Enggak ya? Oh iya. Iya gitu. Nah terus ada satu lagi yang kalau kalian lihat di bar kelima. Bar kelima di scroll aja ke bawah. Sedikit. Bar kelima masih di bar kelima saya nih. Iya, yang Teminoki B itu kan. Iya. Nah yang di No. Teminoki. Itu kan kalian lihat ada panah ke atas. Iya. Wah okay. Saya lihat di sini teman-teman. Nih panah ke atas. Iya. Itu artinya strum. Itu artinya strum. Strum kan, kalau strum kan kayak gini. Oke. Tapi, jadi maksudnya tuh aku... strum dengan cepet banget, jadi kayak gitu. Dan strumnya itu pakai tiga jari ini doang gitu, jadi dan cepet. Jadi bukan kayak itu kan beda kan? Beda. Ini cepet. Beda. Terus ada X-nya juga. Ini juga butuh latihan. Oke, ini jok, bentar jok. Ini kayaknya ada pertanyaan. Oh ya. Ya bisa di zoom ya tangannya. Oh tangannya bisa di zoom nggak, Jo? Kamu kalau mesti deketin tangan kamu dikit lagi berarti. Mas Ferry penasaran nih kayaknya, mau lihat jari kamu katanya. Asik. Oke yang ini aja ya. Ya. Ini kelihatan, lebih kelihatan kan? Kelihatan ya Mas. Waduh. Kenapa itu? Nanti nih ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan, tapi kamu lanjut dulu aja Jo. Tapi Okay. Lihat pelan-pelan ininya Jo. Jadi gimana, lanjut aja atau? Lanjut, tapi diulang yang perkusi yang tadi yang X-nya, tips yang kamu bilang tadi loh, yang ada up-nya itu.
Oh, yang tadi ya, yang bukan tadi. Yang sekarang. Yang bukan yang sekarang. Oke, jadi balik lagi ke bar ke satu yang awal banget. Bar ke satu ya? Iya. Iya, ini masih saya. Awal banget. Itu kan ada 3 bar. Mm-hmm. Ya, jadi kalau kalian lihat di bar pertama itu, yang kan ada liriknya tuh, ada He Yam Ko Ram B. Kalian lihat yang di B-nya, yang di bawah B-nya, itu kan ada 0 sama X2. Iya. X2-nya itu kan ini. Dan 0 itu kan artinya kalian mesti petik senar kedua itu kan. Ya. Gitu. Jadi ini mesti dilakukan secara berbarengan gitu. Jadi kalian, pertama kalian metik yang 0-nya pakai jari tengah. Udah gitu, secara bersamaan kalian giniin juga yang XX-nya itu. Di antara senar kelima sama senar keenam. Jadi gitu. Oke. Okay. Kelihatan kan ini? Gitu. Baik. Oke. Okay. Saya ada pertanyaan. Kamu masih ada satu lagi yang bebnya? Perkusi yang ke body, enggak? Oh iya, tapi kayaknya yang tadi aku belum selesai. Belum yang selesai. Panah itu. Oh, yang panah boleh. Dilanjutin, Jo. Yang panah, Jo. Oh iya, jadi yang panah ini yang di bar kelima. Udah bar kelima itu? Udah bar kelima. Oke. Okay. Yang di temino, yang di no-nya. Di no-nya ya, oke. Okay. Di bawah nolnya itu kan kalian lihat ada panah ke atas. Ke atas. Itu artinya kalian strum ke arah itu. Jadi ya. Gitu kan, kalau strum ke kalau panahnya ke atas berarti ke bawah kan di gitar. Kalau kalian main gitarnya ya kalian ke atas gitu. Itu ke atas. Hah? Kan kalau oh iya. Ya kan kalau aku main, kalau kita sebagai pandangan sebagai playernya. Oh iya ya, maksudnya ke atas tuh makin tinggi ya batasinya gitu maksudnya. Iya, iya. Iya kan. Pokoknya, tapi biasanya orang suka bingung, Jo. Kadang ke atas itu maksudnya di strum ke atas atau di strum nah, ke bawah. Iya, nah, iya itu. Pokoknya gampangnya gini deh. Ini tips aja ya. Kalau kalian lihat di tab-nya itu, kalau kalian lihat tab-nya ini, bayangin aja itu gitar kalian gitu. Jadi tab itu kan emang bacanya itu kan berdasarkan gitar ya kan. Jadi kalau semakin ke atas ya dia semakin ke sini gitu betul, kan. Betul, betul, betul. Jadi ya kalau panahnya ke situ ya berarti ke sini. Oh iya. Gitu. Oke, okay. Lihat aja kalau panahnya gitu. Ke atas berarti mainnya ke bawah. Iya. Sebenarnya gampang. Ya. Tapi jangan dibikin susah. Jangan dibikin susah, benar-benar. Iya. Ini main yang tadi ya. Iya, oke. Okay. Jadi kan gimana ya ke atas? Nah iya, jadi aku strum tapi cepet. Oke, okay. Ini jadi ada. Kayak gitu. Sebentar, saya jawab dulu. Jadi yang paling bawah senar 6 kan? Iya, betul. Paling bawah senar 6. Paling bawah dari tablatur. Kalau dari tablatur, melihat itu yang bawah adalah senar 6. Iya. Senar paling low. Iya, pokoknya pandangan kalian sebagai pemain aja. Jangan pernah sebagai penonton terpusing. Iya, benar. Terpusing. Sebagai penonton, sebagai pemain player ya. Aja. Iya, iya. Gitu kan. Nah yang tadi ini kayaknya gak susah-susah dari tadi. Iya, iya. Jadi strum kan, ya? Strumnya kan cepet nih. Dan secara waktu yang sama aku juga begini. Jadi begini. Gitu. Nah kalau tadi kan metik kan? Mm-hmm. Tadi kan metik sambil begini. Iya. Yeah. Gitu. Tapi kalau sekarang kalau yang ada beginiannya, yang ada apa namanya panahnya, itu berarti strum bersamaan sama cek gitu. Jadi... Wow, susah itu? Iya, ini yang butuh latihan banget. Yeah. Awal-awalnya kayak emang susah banget, tapi lama-lama bisa kok. Oh. Gitu. Dan ini tips juga ya. Ini kan melodinya yang paling atas, yang di no itu. Mm-hmm. Itu kan senar kedua ya, Kak? Senar kedua kan itu? Yang mana? No. No, yang no, di no. No, 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 no. Masih yang tadi yang panah itu. Oke. Okay. Yeah, iya, sampai senar dua kan? Melodinya kan di senar dua. Ya. Oh, iya. Ya kan? Wah, susah nih. Nah, masalahnya itu kalau kalian strum, itu kan senar semua senar kena kan? Iya, benar. Iya, jadi dan ini tuh melodi kalian di senar kedua. Jadi kalian enggak boleh bunyiin suara senar ke satu. Kalau dibunyiin jadinya gitu. Kalau enggak dibunyiin gitu. Itu di mute ya? Nah iya, itu di mute. Ah, oh, sih. Ya. Jadi ini aku kasih tahu kayak sikut-sikutnya gitu ya. Di mute itu artinya
pakai tangan kiri, kalian pakai tangan kiri, itu kalian sentuh dikit pakai jari kalian senar yang kalian gak mau mainin, gak mau bunyiin, biar dia suaranya kayak gitu. Wih, kalau gak disentuh kan jadinya nyala kan, bunyi kan dia. Jadi kalau disentuh dikit, tuh. Baik. Jadi kalau kalian strum, pasti gak kedengeran. Gitu. Itu pelan-pelannya gimana aja coba deh? Pulang. Tangan kirinya, okay. Tuh, kalian lihat gak barusan aku kayak gini gitu? Oh. Ya, jadi aku kayak gini tuh pas ngebuka, pas nyalain gitu. Oh, okay. Tapi pas kayak gini itu aku agak sentuh dikit pakai jari. Biar, tuh. Tapi pas begini, gitu kan? Iya. Gitu, jadi... Nah, karena kalau nggak dinyalain kan jadi gini. Gitu. Yeah. Jadinya nggak bunyi. Tarik. Nah, tuh. Lihat nggak? Ini putus latihan sih. Gitu. Oke. Terus, itu tips aja. Tips aja ya? Ada tips lagi nggak di bar lainnya gitu? Oke, bentar aku lihat tuh. Yang perlu di ini. Soalnya kan perkusi sama apa melodi dan bass. Ya begitulah. Apa namanya? Susah gabunginnya? Atau? Ya gabunginnya tuh kadang apa ya? Gabunginnya tuh ya karena notasinya tuh dempet gitu loh. Iya. Ya kan? Benar. Jadi kayak. Iya. Ini salah satu contoh lagi di bar ke-9. Bar ke-9, teman-teman di sebelah sini. Iya. Ya. Udah? Sudah. Bar 9. Oh, ada lagi nih ya. Iya, yang di Hong Ke. Yang di K-nya ya. Oke. Kan ada panah itu sebenarnya sama kayak yang tadi. Jadi gitu. Gitu. By the way, ini aku aku mute juga gitu. Kalau enggak di mute gitu. Ada suara ini ya. Enggak boleh. Gitu kan musiknya. Ya gitu, sama aja sih semen tadi. Cuma ya butuh latihan itu. Dulu aku juga gak bisa-bisa yang itu. Jo, ini ada pertanyaan banyak sih Jo. Lo mau lanjutin atau mau jawab dulu? Pertanyaannya berhubungan semen tadi atau? Berhubungan. Ini, okay, berhubungan. Okay, yaudah. Ini dari Mas, saya baca yang di kolom chat dulu ya teman-teman ya. Bagaimana cara gabung slap dengan melodinya sekaligus agar terdengar rapi? Oh yang tadi kan? Yang tadi udah kejawab berarti ya, yeah, Mas Daniel. Maheswara tadi Josephine udah menyontohin lagi ya. Terus Mas Andre Agassi, kalau pas snare-nya melodinya dipukul pakai kuku jari tengah, bukan dipetik gimana kak? Oh gimana? Kalau pas snare-nya, melodinya dipukul. Senar melodinya dipukul. Pakai kuku jari tengah, bukan dipetik. Waduh, bukan aku dipetik, belum pernah nyoba tuh kayak. Jadi kayak di, gitu ya. Iya. Gila itu lu bisa salah lagi kayaknya. Tapi ya. Maksudnya mukul ini yang pas strum ke bawahnya pakai jari tengah dia bilang pukulnya. Oh sentilnya. Sentilnya. Oh. Pukul. Iya bisa kok bisa. Bisa ya. Iya. Apa aja sih? Kan sama aja sebenarnya. Iya. Berarti udah kejawab juga tuh ya. Iya. Baik. Oke. Ya sudah. Dijawab nih, ada lagi pertanyaan di kolom chat juga. sebentar. Kak, cara ini dari Mas Bayu Prabawa nih dari YouTube ya. Kak, cara main fingerstyle sampai di fret 12 tuh gimana? Latihan kali ya? Iya, sampai di fret 12. Sampai di fret 12, ya bisa aja sih. Tergantung kebutuhan lagu. Tergantung lagunya juga sih. Yeah. Tergantung. Cuman nih karena fingerstyle 101, dasar gitu ya. Jadi mungkin kita masih di bawah 5 fret ya, di bawah 5 fret ya. 5 fret ke bawah maksudnya. Gitu ya. Oke. Okay. Ini pun sebenarnya 3 fret ke bawah. Itu 3 fret ke bawah malah ya. Karena memang basic banget itu ya. Iya. Oke. Nah, ini ada lagi dari Mas Ria Dius Solihin. Kan itu elemen melodi sama bass. Artinya ada 2 senar, yaitu senar bass dan senar melodi. Kapan kita memetik lebih dari 2 senar? Terima kasih. Waduh, kapan kita memetik lebih dari dua senar? Kapan kita? Oh, iya. Ya, sebenarnya ini aku
jelasin yang maksudnya dia aja kali ya. Maksudnya dia kan kalau bass tuh kan kalau kita pas lagi mainin bass ya di satu senar aja gitu kan. Iya. Terus di, melodinya misalnya di satu senar juga tapi di senar ke satu misalnya. Misalnya gini. Gitu. Maksudnya gitu. Oke, oke, oke. Nah, terus kapan kita metik senar yang lain juga gitu ya. Iya. Nah, itu balik lagi ke yang pertama banget itu chord. Nah, kan misalnya kayak gini gitu melodi sama bassnya. Gitu misalnya. Terus ya kapan kamu mainin senar-senar yang lain juga digabungin gitu. Itu ya terserah kamu gitu. Kalau pas kamu lagi mau diramein, bukan cuma melodi sama bass ya, kamu tambahin chord-nya. Okay. Gitu. Jadi kan bisa juga kan. Kalau tadi kan terus sekarang gitu. Oke. Ya, lanjut. Nah ini udah dijawab nih Mas Tri Kurnia tadi. Kalau seandainya ini dia nanyanya gini Jo, kalau seandainya belajar lagu lebih baik duluan melodi, dilanjutkan bass atau chord. Sebaiknya cari chordnya dulu kan. Ini aku recap dulu. Recap tadi, dulu. Tadi chord dulu, abis itu dulu. Melodi, ngulik melodinya dulu. Iya, ngulik melodi. Terus baru bassline-nya. Baru bassline-nya, oke. Jadi jangan kebalik ya Mas Tri Kurnia, jadi chord dulu, nyari melodinya, baru bassnya gitu ya. Iya. Oke, ini ada... Ini dari YouTube juga nih, NK. Untuk mencari melodi lagunya, apakah harus paham scale? Wow. Enggak ya? Butuh sih. Enggak butuh. Sebenarnya juga kalau kalian belum pernah main gitar pertama kalinya juga, kalau kalian dengerin lagu terus kayak, oh aku mau ngikutin melodinya, tinggal kayak, oh salah, musiknya begini. Gitu aja gitu. Maksudnya tinggal dimain-mainin aja gitu. Itu gak perlu scale ya? Iya gak usah. Tapi kalau tahu ya lebih familiar aja gitu. Oke. Lebih tahu lebih bagus, lebih tahu lebih mudah ya kalau lebih tahu. Oke, terus ada Johannes Marco dari YouTube juga nih Jo. Kak mau tanya, kalau misal sudah bisa tahu nada, melodi dan bassnya, terus gimana cara nentuin kayak selingan antar nada kalau ada space kosong gitu supaya nggak terdengar garing? Wih, susah pertanyaan. Oh, maksudnya biar nggak bosan. Variasi ini. Kali ya. Iya, variasinya. Nah, variasinya ini kalau dari pengalaman aku sendiri sih. Itu semakin bagus tuh semakin aku latihan terus, semakin aku banyak mainin lagu, banyak aransemen lagu, jadinya variasinya tambah banyak juga gitu. Baik. Sebenarnya nggak ada tipsnya, kalian masukin ini aja gitu. Itu sebenarnya aku sendiri sih nggak pakai itu. Mungkin kalau finger size lain mungkin pakai kayak misalnya waktu lagi kosong gitu ya, mungkin kayak gitu-gitu kali. Iya. Gitu-gitu mungkin ya. Wow, itu keren sih yang itu. Siapa namanya? Iya, siapa yang kalah? Alip, bagus. Wah, oke. Terus, ya, gitu. Apa Jo? Itu tadi udah dari YouTube. Semoga menjawab ya, Mas NK dan Mas Johannes Marco. Kemudian, ada lagi nih, Mas Halid Muhammad. Wah, aktif dia nanya. Bisa praktekin latihan slap bareng sama melodi jalan biar cepat bisa, Kak? Oh, latihan slap ya. Bareng sama melodi gimana tuh, Jo? Ada tips latihannya nggak sih? Kalau aku sendiri sih dari pengalaman sendiri kayaknya nggak ada latihannya sih, tapi kayak aku semakin banyak main lagu jadinya bisa-bisa aja gitu. Padahal makin bisa. Mungkin kalian kalau mau tips latihannya ya iseng-iseng aja kayak. Gitu aja. Dulu gitu. Maksudnya enggak usah pakai chord juga mungkin kayak gitu, usah pakai apa-apa kayak sorry. Pokoknya dicoba-coba aja terus gitu. Enggak ada latihannya gimana gitu latihannya sih. Gimana ya? Oke. Benar. Itu jawab Mas ya. Jadi harus sering main lagu kalau menurut Jo. Oke, kemudian ini Mas Prastia. Mas Prastia ini nanyanya kalau main melodinya dari scale kunci, kalau main melodi itu dari scale kunci dasarnya ya? Apa main dari scale chordnya? Scale kunci dasar. Oh, kunci dasar. Kunci dasar. Maksudnya key ya? Key. Nah, chord. Key sih. Key-nya ya? Dari key dasar berarti ya?
Iya. Misalnya ini kan dari G. Iya, ini kan berarti scale-nya dari G nih. Iya. Scale G ya. Oke. Okay. Itu Mas. Dari scale kunci dasarnya berarti, dari chord dasarnya. Oke, okay, kemudian hari Ramadan YouTube, dari YouTube juga nih. Kak, coba kasih contoh perkusi slide slap. Makasih. Nah, ini selanjutnya nih, Jo. Oh iya. Ya, ini perkusi slide slap. Kamu pertanyaan pas nih, Mas. Mbak, nah hari Ramadan. Mbak apa, Mas ya? Silakan, silakan. Nah ya, oke. Okay. Jadi abis ini kan selain ada perkusi yang slap, itu ada juga yang, ini aku sebenarnya nggak tahu namanya, tapi aku bilangnya kick. Karena kayak kick drum. Gitu. Aku bilangnya sih kick. Mungkin apa ya, ini wrist bump mungkin ininya, tapi mungkin susah, jadi aku bilangnya kick aja gitu. Nah ini yang kick ini, itu ada aku tulis yang di paling atas banget, itu O. O, kalau kalian lihat. Kan misalnya yang di, kalian lihat yang di kiri atas yang ada standar tuning, gitu. Terus di bawahnya kan ada temponya, 120. Oke. Okay. Ya, terus di bawahnya itu kan ada O. Terus O, gitu-gitu terus kan. Uh-huh. Ya, lihat gak? Atau lihat. Bisa dikursorin. Dikursorin. Itu yang mana, bar mana? Yang angka berapa? Sebenarnya di semuanya dari sih. Dari satu ya? Iya. Oke okay, ya. Satu. Coba saya dari satu ya. Oke. Okay. Itu yang sebelah, yang O ya? Yang atas oh, banget. Oh, yang paling yang atas. Yang di atasnya chord. Ya, di atasnya chordnya ada O, O. Iya. Nah, ini adalah... ya, itu adalah perkusi ke body ya? Iya. Iya. Gitu. Jadi ya, kalian kalau ada O-nya itu kalian... apa? Kick? Apa sih namanya? Kalian perkusiin ke body. Oke. Okay. Pas lagi not yang di bawah O-nya itu. Di bawah simbolnya. Jadi kan jadi kayak, itu kan O-nya kan sekarang misalnya yang O yang paling kiri ini yang paling awal. Itu kan di atas G itu, yang di atas chord G. Yang di bar pertama, Kak. Terus sebentar, saya cari yang bar pertama. Ini saya, yang di atas G ya. Iya, atas G itu kan ada O kan di bar pertama. Nah, terus itu kan lagi H kan, H. H, oke. Okay. Nah, jadi oke, okay. Di bareng ya, Jo ya? Iya, bareng. Nah, baru abis itu kan ini lagi di ko kan? He yam ko. Ya kan? Rambe yam, terus ada lagi di ko. Ya kan kalau kalian lihat? Iya. Bar udah masuk bar kedua sih. Udah masuk bar kedua ya? Iya. Oke, ini saya ke bar kedua. Oh, udah di bar kedua. Oke. Okay. Ya kan ada O di atas ko kan, yang ya, di sini teman-teman itu. Ya. Ko. Dari kursorin. Oke, okay. Abis itu yang berikutnya kan O tapi di sebelum A, ya kan? Susah ya. Ko di sebelum A. Ya ini kalau kalian lihat liriknya sih mungkin nih. Jadi susah, tapi sebenarnya gampang ya kalau dimainin ya. Iya, ini kebetulan juga aku bikin O-nya ini di setiap ketukan satu sama ketiga. Jadi kan ini kan 1, 2, 3, 4. Yang kerambe yang tu wa ga pat tu wa ga pat tu wa ga pat. Gitu kan di setiap satu sama tiga. Betul. Iya, jadi sedangkan yang slap, yang X itu di 2 sama 4, kalau kalian mau gampangnya. Ya, jadi ingat aja kalau ketukan ke 1 sama 3, itu yang perkusi ininya, kick-nya. Ya. Terus kalau yang di 2, 4, itu slap-nya. Oh, okay. Gitu. Jadi kalau perkusinya doang nih ya, perkusinya doang, kick sama slap jadi kayak gini. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Gitu terus dari awal sampai habis. Oke. Gitu. Tapi kalau ditambahin sama yang lain, sama bassnya yang kayak gini, 1, 2, 3, 4, sama melodi sama chord yang lain, jadinya kayak gini. Gitu. Jelas. Ya kan. Sebenarnya perkusinya ini aku bikin gampang, jadi kayak cuma gini doang, 2, 3, 4 gitu. Oke, okay. I see now. Saya melihatnya. Oke, okay. Nah kalau gitu kamu sekarang mau mainin semua versi dulu. Semua versi? Semua versi, bukan versi susah ya.
belum versi susahnya, maksudnya versi versi ininya, versi tadi udah tapi udah banget. Sama ini ya? Udah sama body ya? Udah. Mungkin aku ini lagi sih dari awal sih ya. Oke, okay. Coba diulang lagi ya, Jo. Bentar. Biar jelas nih teman-teman. Itu enggak ada yang nanya kan? Ini contoh perkusi lain tadi udah kejawab. Mana hari Ramadan atau Mas terus Quraish Irsyad nih dari YouTube juga. Kak, gimana cara fingerstyle kalau chord-nya misal C dasar tapi melodinya ada di fret 5? Oh, oke okay, itu. Dasar tapi melodinya ada di fret 5. Oh, jadi satu garis sama bass-nya C. Nah, iya ya. Jadi tadi kan kamu nanyanya kalau chord-nya lagi C terus melodinya di fret 5. Misalnya ini ya. Misalnya ini kan ya. Kan fret 5 kan. Ya misalnya di sini kan gak bisa ya kalau aku sih bisa, tapi kayak, mungkin orang-orang lain kan nggak bisa dan mungkin susah banget gitu kan ya. Ini sih sebenarnya bisa kalau kamu ganti posisi chord. Nah jadi kalau chord di gitar itu ada banyak bentuk sebenarnya. Caget, cage, iya benar. Ada yang kayak gini. Ini kan yang umum kan? Iya. Terus ada yang ini. Okay. Gitu. Terus ada yang ini. Iya. Ya kan? Terus ada juga yang gitu-gitulah. Pokoknya ada 5 sih. Nah, jadi kamu mainin chord-nya itu tergantung dari posisi melodi kamu, karena melodi kan lebih penting kan daripada chord. Lagian chord kan juga bisa nyesuaiin. Jadi kalau melodinya tuh di sini misalnya, ini kan bisa gitu, pakai posisi C mayor yang ini tapi bukan yang ini. Wow. Kalau ini kan nggak bisa. Ya jadi ya sesuaiin pakai bentuk chord yang lain gitu, bentuk chord itu tapi yang lain gitu. Oke. Okay. Ada pertanyaan lagi nih, Jo. Ini ada 3 pertanyaan lagi sih di kolom chat. Permisi mau nanya, bagaimana tips mencari chord untuk lagu yang kita belum tahu chordnya sama sekali? Wah, ini mah iring kali oh, ya. Oh, itu Mas Vega tuh, Jo. Wah, nanti tuh di 2 minggu lagi kita ada sama apa namanya? Sama kayak gini, Stringaholic, tapi sama Vega Antares, itu belajar chord progressions. Kayaknya sekaligus ini dia deh. Sekaligus ngasih tahu cara ngulik lagu, ya nyanyi juga. Biasa. Oh iya. Itu musisi yang mesti iya. Cara hearing sebenarnya itu mesti hearing kayaknya Mas Arif ya, itu Penjoro. Itu beda lagi sih hearing. Hearing iya. Nyari chord ya hearing doang ya. Iya, tapi aku bisa kasih tips sih yang gimana? Biar lebih gampang. Jadi kalau kan pertanyaannya kalau kalian lagi dengerin melodi vokalnya doang gitu kan? Di vokalnya doang, terus bingung chordnya apa gitu kan. Nah, jadi kalau kalian misalnya melodi vokal itu lagi di sini gitu. Misalnya di situ. Atau jangan di sini deh. Di sini nih. Senar ketiga. Ini kan G. Misalnya dia lagi nyanyi kayak gitu. Terus kalian bingung ini chord apa nih gitu. Nah, tipsnya itu yang biar gampang kalian tahu itu tuh lagi chord apa, ini biasanya sih berhasil buat lagu-lagu pop yang gampang gitu ya. Bukan lagu jazz ya, lagu jazz mah udah susah. Susah ya? Iya. Yeah. Yeah. Jadi kalau misalnya melodinya tuh di sini, misalnya ini kan not G, G, sol gitu kan. Itu biasanya itu cuma ada 3 kemungkinan doang. Jadi kemungkinan pertama itu chord yang ada not G-nya. Jadi misalnya yang pertama, kemudian yang pertama chord C mayor misalnya. Nih, chord C mayor itu kan ada G-nya. Gitu. Jadi kemungkinan pertama itu dia lagi main di kunci C mayor. Gitu. Kemungkinan kedua, chord lain tapi yang ada G-nya juga. Misalnya E minor. Ya kan? Ada gitu. Abis itu yang ketiga ada lagi yang lain, chord G mayor gitu. Okay. Ya kan, jadi ya entah mereka lagi main di C mayor atau di E minor atau di G mayor gitu. Itu yang
apa tips yang aku sendiri ciptain. Kayaknya aku apa berdasarkan pengalaman jadinya aku tahu gitu. Okay. Tapi itu emang masuk akal juga kan? Masuk akal, masuk. Mana. Itu iya masuk akal. Iya, biasanya kan gitu. Ini kalau lagu yang gampang ya, maksudnya lagu pop yang gampang. Kalau jazz agak beda ya. Iya, jazz mah udah. Mesti benar-benar jago hearing. Hearingnya harus bagus emang. Terus ada lagi nih, Jo, malam Kak mau nanya, kadang di lagu yang Kakak aransemen tuningnya bukan tuning standar, itu cara Kakak nemuin tuningnya gimana ya? Terus fungsi tuningnya diubah untuk apa ya? Waduh. Nah itu, bentar, abis ini tuh ada bulan depan susah. Ada... Bulan depan kita ada lagi bersama Josephine. Bukan fingerstyle 101. Bukan dasar lagi, mungkin Josephine akan lebih ngejelasin yang ya aku mungkin jelasin yang bagian yang versi susahnya, yang berambil aku ini. Versi susahnya. Nanti di situ ada tips juga tuh. Kayaknya yang versi susah nanti ada teasernya belakang ya. Teaser apa? Mainin satu lagu yang susah tadi. Oh iya. Kan? Dikasih teaser untuk bulan depan aku jelasin untuk aku bulan breakdown. Depan. Iya. Nanti tanggalnya akan kami kasih tahu tanggal berapanya. Mm-hmm. Dan kebetulan lagu yang itu aku aransemennya pakai alternate tuning. Jadi aku bakal jelasin caranya dan kenapa. Oke. Iya. Nanti ya, tunggu bulan depan Mas Frankie Huang. Oke, kemudian dari Vivaldi Daren, kalau kick lebih baik ke body gitar apa ke bridge? Vivaldi. Gitu? Vivaldi Daren, teman lu ya. Kayaknya ya. Iya aku punya teman namanya Vivaldi. Jadi ya shout out kalau kamu Vivaldi yang aku kenal. Oke. Kalau kick lebih baik ke body gitar atau ke bridge? Bridge gitar. Di sini? Ya. Oh, aku sih pakai ini. Oh, kalau Josephine pakainya ke body ya? Kalau begini tuh kayaknya bukan kick deh. Ini kayak floor. Oh, kalau floor gitu. Oh, jadi nggak rubep gitu ya? Iya, jadi bukan kayak gitu tapi malah kayak dong gitu. Yes, ini juga udah kejawab semua pertanyaan. Okay. Kamu mau sebelum ini kamu mau ulang lagi tadi ya? Oh iya. Oke. Okay. Tapi aku pelan-pelan aja biar bisa. Iya, silakan Jo. Kakak ngikutinnya yang kicknya aja ya biar nggak ketinggalan. Oh, ngikut kicknya ya? Iya. Oke. Iya oke. Dari awal ya. Ya. Sebentar, ada pertanyaan lagi nggak nih? Betul Mbak Agni. Oke, iya ada pertanyaan. Kak, kalau mau nanya lagi bagus sih pertanyaannya. Kapan nanya lagi? Misal kalau di chord itu ada lebih dari satu bass, misalnya C kan ada di fret 5. C kan ada di senar A fret 3. Oh. Di senar D fret 2. Dan di senar D fret 2, cara tahu yang harus pakai yang mana gimana? Gimana tuh jadi jelasinnya? Gue susah bayangin ini. Misalkan ada di senar A. Misal C kan ada di senar A fret 3. Maksudnya C mayor kali C ya? C mayor mungkin ya. Uh-huh. C mayor. Bassnya mungkin ya, satu bass kan. Terus di senar D fret 2. Senar D fret 2. Senar ini ya. D fret 2. Iya D kan? Oh iya. Oke. Apa tuh D? Iya. Yang keempat kan senar keempat. Senar D. Senar D berarti. Oh iya, C mayor kan ada C, ada E. Oke. Okay. Heeh.
Nah, pakai yang mana sebagai root note? Oh, dia nanya root note. Root note maksudnya. Oh, root note-nya ya C. Karena kan dari nama chord-nya aja kalian lihat C mayor, ya berarti C gitu. Kalau E mayor baru di E. Yes. Gitu. Oke, kayaknya sih kan. Minta tapi tadi kayaknya ada pertanyaan yang kita save sampai akhir. Oh iya, itu soal bar. Iya, bar. Nah, gimana tuh bar tuh? Oke. Okay, kalau bar itu apa gitu ya? Aku sebenarnya kurang bisa jelasin maksudnya bar tuh apa, tapi kayak aku jelasin cara kerjanya aja ya. Boleh. Jadi kalau bar ini berhubungan sama time signature. Nggak berhubungan sama time signature ya? Iya. Okay. Time signature itu yang kalian lihat di paling kiri banget. Sebentar. Itu kan ada. Ya. Ini saya ulang dari yang paling atas lagi ya. Oke. Okay. Time signature banget tuh 4. Iya, yang 4 itu. 4 per 4 tuh bacanya 4 per 4 gitu. Nah, dua angka itu artinya angka yang bawah itu, artinya itu maksudnya note apa? Jumlah note-nya? Apa? Bukan nilai note? Rhythm note. Rhythm nilai note-nya. Nilai itu apa ya? Iya, rhythm-nya. Jadi, kalau bawahnya 4 itu berarti 1/4. Maksudnya gimana aja? Oke, okay, gini aja deh. Kan ini 4/4. Itu artinya ada 4 note 1/4. Ada 4 maksudnya yang paling atas. 4 yang paling atas note. 4 note 1/4. 1/4 tuh maksudnya 4-nya itu yang bawah. Oke. Jadi kalau misalnya 6/8 aja deh biar enggak bingung. Soalnya ini 4/4 kan angkanya sama. Misalnya 6/8 gitu ya. 6/8 tuh artinya ada 6 note 1/8 dalam satu bar. Gitu. Satu bar tuh kan yang di pokoknya yang putih-putih itu sebelum ya ya sebelum ada garis. Ya, ini jadi jumlah di sini ada note 1/4-nya ada 4 berarti ya? Iya, gitu. Ada 4 note 1/4 dalam satu bar. Iya. Yeah. Gitu okay. Artinya. Jadi bar-nya itu yang misahin gitu, yang misahin ya dan yang apa? Yang punya kerjaan biar enggak lebih dari 4/4 gitu. Enggak ya kan. Gua enggak lulus di seni musik dulu ya. Teorinya berhasil. Mungkin, ya. Ini mesti belajar sih. Iya. Sebenarnya ya, benar. Kalau note 1/4 itu artinya note yang kalau kalian lihat di note baloknya itu, note balok itu note 1/4 itu artinya note yang hitam yang buletan hitam terus ada tangkainya 1. Okay. Jadi yang pas di awal banget, yang di awal banget yang bass-nya kakak lihat deh. Yang di atasnya He. Atasnya He. Iya, yang di atasnya He itu kan note hitam. Pakai 1 tangkai kan? Note hitam, sebentar, saya ngeliatnya itu di sini. Pak, depannya He. Iya, ada 4 tangkai nih. Iya, itu 1/4 artinya. Itu note 1/4. Disebutnya itu note 1/4. Jangan nanya aku kenapa itu dibilang itu note 1/4. Tapi nilainya 1 ya tetap, karena sejajar ya. Iya. Maksudnya? Oh, ini bassnya ya 1/4 gitu. Kalau melodinya 1 ketuk maksudnya kan? Iya. Value-nya? Iya, value-nya 1 ketuk karena di sini 4/4. Iya. Iya gitu. Itu mesti dijelasin lebih lanjut karena ini teoritis sekali ya. Iya. Jadinya, oke. Okay. Jo, sebelum kamu main hal yang susah, teman-teman saya boleh ngejelasin sedikit mengenai gitar yang Josephine pakai. Saya jelasin aja sedikit. Semoga teman-teman di rumah mendapat apa namanya meresepsi, menerima sound dari Yamaha FSX 830C yang Josephine pakai ini. Semoga bagus ya. Karena ini kita saat ini memang menggunakan tekniknya tuh direct. Direct-nya jadi dari mana? Dari gitarnya ke mixer langsung. Kita direct ke mixer. Sama ada yang kita todong juga. Nah, itu yang ditodong sebenarnya Josephine fungsinya untuk ini ya Jo ya. Untuk
perkusinya sebenarnya dia untuk nangkep itunya. Nah, saya akan jelasin dikit mengenai Jok, Bu. Gantian gue dulu boleh? Oh iya, boleh. Nggak jelasin doang, ini dikit. Jadi aku ganti tuning ke yang buat lagu berikutnya, nggak apa-apa. Nah, boleh, nggak apa-apa. Oke. Jadi saya mau jelasin mengenai ini, produknya, sebentar. Oke. Saya mau jelasin mengenai ini, teman-teman. Jadi FJX 800C series yang Josephine pakai. Josephine saat ini pakai FSX 830 juga ya? Iya. FSX 830C series. Nah, itu adalah bagian dari FJX 800C series. Nah, saya tanya Josephine waktu itu kenapa dia lebih suka ini. Karena playability awalnya. Karena bodinya slim gitu ya, Jo ya. Nah, ternyata kita mau ngasih tahu di sini adalah FJX 800C itu memiliki beberapa model juga. Nah, sebelum saya menjelaskan modelnya, saya mau jelasin kenapa Josephine cocok dengan FSX 830C. Ya, salah satunya adalah di seri FJX 800C series ini, itu kita sudah menggunakan gitar dengan konstruksi solid top. Jadi artinya bagian atasnya, bagian depannya itu yang ada sound hole-nya itu sudah menggunakan solid wood, teman-teman ya. Kalau dilihat di sini perbandingannya dengan plywood atau kita namainya laminated gitar, seperti ini ya, laminated itu tiga lapis gitu, plywood atau laminated itu tiga lapis dijadiin satu ya, direkatkan dengan lem. Kalau solid wood itu udah satu kayu, kita buat seperti ini. Nah, dua lapis kayu ini kita jadiin satu, kita rekatkan begini. Nah, ini kalau ini solid wood ya, teman-teman ya. Keunggulannya apa dari FJX 830C ini adalah transfer suaranya lebih baik. Sehingga lebih banyak resonansi, itu salah satu kelebihan solid top. Kemudian kayu akan matang dengan baik. Artinya kalau gitar sering dipakai itu kayunya akan semakin matang ya, teman-teman ya. Artinya pori-pori kayunya segala macam itu akan semakin baik ya seiring usia ya. Kemudian pada akhirnya menghasilkan instrumen yang lebih terjaga nadanya. Tidak mudah fals, itu sih yang penting sebenarnya. Nah, di seri-seri Yamaha lainnya yang menggunakan solid top adalah seri FG, A series, L series, CSF, Grand Concert, dan Transport series. Itu semua memiliki konstruksi solid top. Kemudian ini saya membedakan, jadi bedanya solid top. Solid top kan satu solid wood. Nah, yang kalau ini adalah laminated top atau bilangnya plywood ya. Plywood bedanya kalau lihat di gambar sebelah kanan itu teman-teman bisa lihat gimana sih cara ngebedain laminated top sama solid wood gitu ya. Kalau laminated ini dilihat di sini. Di sini tidak ada ya, garis kayunya nih, grain kayunya nih, garisnya itu tidak sampai bawah sini. Kalau di sound hole nih, potongan sound hole ini tidak sampai kelihatan guratan kayunya. Nah, kalau misalnya di sini, di solid set, di solid wood ya, di solid wood ini kelihatan. Ada wood grainnya kelihatan, kelihatan terus gitu ya, tidak terpotong seperti yang di atas ini. Oke, jadi kelebihannya memang bukan semua laminated top itu tidak baik ya, cuman karakternya aja yang beda. Dan perawatannya memang lebih ekstra dibanding dengan solid top karena ini harus yang gitar yang laminated top tuh harus ditaruh di tempat dengan suhu ruang yang bagus sebenarnya. Kalau misalkan dia kepanasan atau kedinginan itu akan merusak lapisan lemnya. Menjadi kayunya menjadi lebih mudah kalau teman-teman pernah mungkin punya yang laminated top bridge-nya ngangkat segala macam itu karena penempatan gitarnya tidak pada suhu ruang yang baik gitu ya. Apalagi di iklim tropis seperti itu ya. Harus bagus. Nah, saya mau kasih tahu di sini adalah Yamaha, semua gitar Yamaha dari yang laminated top sampai solid top itu kita mengejar sebuah karakter dengan tonal balance. Artinya tonal balance itu frekuensi tinggi senar 1 sampai senar 6 itu kedengaran secara baik ya. Tidak ada yang mendem salah satunya. Itu jadi kedengaran semua ya. Ini seperti yang saya kasih lihat ini di sebelah kiri. Ini sebelumnya ini adalah contoh dari ini kalau di gitar akustik di bagian topnya dibalik ini ada namanya bracing. Nah, bracing ini yang ngasih karakter juga ke gitar akustik. Nah, bracing ini juga yang menghasilkan spektrum suara ini nih, kita udah uji di labnya Yamaha, di R&D-nya Yamaha. Ini lab ini sebelum kita menggunakan bracing, sebelum pakai menggunakan scallop bracing seperti ini ya.
Jadi waktu seri sebelumnya, yang lama kita sebelum melakukan riset ini, jadi cuman frekuensi tinggi yang kedengaran, frekuensi rendahnya yang kedengaran menonjol ya, dibandingkan dengan mid sama high-nya. Jadi sekarang dengan scalop bracing di FGX800 yang Josephine pakai salah satunya, itu mengangkat juga bagian middle sama bagian high frekuensinya. Artinya senar 1 sampai senar 4 lah, bisa dikatakan gitu. Itu kedengaran juga secara signifikan naik ya frekuensinya, jadi kedengaran. Nah, ini saya kasih tahu juga body FGX 800 series yang Josephine pakai ini adalah yang slim body, teman-teman. Yang slim body. Nah, yang ada lagi yang satu nanti yang Mas Vega akan demonstrasikan itu adalah yang FGX 800C ini dreadnought body. Nah, yang Josephine pakai saat ini adalah FSX 800C. Bodinya slim ya. Oke, nah kemudian apa saja keunggulan apa lagi yang dimiliki gitar yang Josephine pakai, yaitu adalah sudah dilengkapi preamp aktif. Artinya seperti yang kita lakukan di sini, Josephine itu sebagian besar soundnya itu adalah sound direct dari gitar ke mixer langsung. Jadi ya bisa buat dipakai saat di panggung, membudi studio juga bisa, maupun di rumah. Itu memiliki suara yang sangat baik ya. Kualitas suaranya itu, kualitas soundnya cukup superior. Kemudian ini adalah line up dari FGX800C. FGX800C itu terdiri dari 830 yang Josephine pakai, FSX dan FGX. Itu back and side-nya, nandainnya itu pakai menggunakan wire rosewood. Yang 820 menggunakan mahogany, yang FGX800 menggunakan nato. Begitu, oke. Nah, semua itu teman-teman bisa dapatkan FGX dan FSX series ini bisa didapatkan di Yamaha Guitar Gallery. Ini adalah eksklusif dealer untuk produk mid to high-end akustik gitar Yamaha. Kalian bisa dapatkan informasinya di link bit.ly Yamaha Guitar Gallery. Ini saya akan kasih linknya ke teman-teman ya. Oops, sorry. Sebentar. Iya. Oke. Okay. Dari saya cukup sih, Jo. Oh, udah. Udah? Sudah dari saya? Sekarang ini kita sudah ya, mau dilanjutkan pembicaraannya? Terserah. Jangan, udah bosan lagi. Udah pada bosan. Enggak ngeliat bosan gue ngomong maksudnya. Oke, saya sudah menjelaskan. Ini ada pertanyaan buat gua jadinya nih. Dari Mas Daniel Maheswara, perbedaan FSX 820C dengan FSX 830C, yang paling menonjol ada di mananya? Bagian back dan side-nya, Mas. Jadi FSX 830C itu menggunakan kayu rosewood dan FSX 820C itu menggunakan kayu mahogany. Perbedaannya itu. Karakternya pasti beda. Kalau menurut saya yang rosewood itu lebih attack, yang mahogany itu lebih lebar. Gitu sih. Tergantung selera, mau yang mana. Okay. Ini cemotanya untuk membersihkan body gitar, fret gitar alternatif tanpa membeli pembersihnya. Wah. Ini pakai apa ya? Alkohol. Oke, biasanya pakai apa? Bersihin gitar. Ininya bodinya. Bodinya. Pakai alkohol. Oh, pakai alkohol. Aman tapi ya? Kecat. Enggak. Maksudnya catnya aman kan? Oh, catnya. Heeh. Mm-hmm. Pakai alkohol kalau Josephine. Kalau ya untuk melembabkan fretnya kak, melembabkan fretnya, fretnya dilembabin. Fret atau senar? Atau senar ya? Fret dilembabkan supaya nggak apa jamuran. Sering dibersihin sih sebenarnya, biar nggak kering. Nggak tahu. Itu masih sering dilap sih sebenarnya kalau soal biar nggak kering gitu kan, nggak karatan maksudnya kali ya. Itu ya, masih sering dilap ya. Ya itu teknis sih Mbak Asia, Mbak Agni. Terus sering dilap senarnya sendiri dan ya secara seluruh. Oke, dari saya sudah semua pertanyaan sudah dijawab Mas Aryo ya. Oke, berarti udah kejawab semua. Saya serahkan ke Josephine untuk lagu yang ribetnya. Ini udah alternate tune ya? Udah. Apa aja tuh, Jo? C, paling atas C, G, C, C, G, C, E. Jadi C, open C. Open C, wow. Itu open C namanya ya.
Oke, okay. Silakan Jo. Oke. Dengan berakhirnya lagu tadi, kita sudahi dulu. Sorry. Ada pertanyaan lagi, Jo. Sorry. Okay. Satu lagi. Kamu sebenarnya lebih suka FJX atau FSX? Kamu pernah nyoba FJX juga kan? Punya Mas Vega ya? Punya Mas Vega, iya. Kalau buat fingersaw aku lebih suka ini. Lebih suka FSX ini? Sih. Kenapa kamu lebih suka FSX? Karena yang body lebih kecil. Lebih kecil. Oh. Karena kamu cewek juga ya? Jadi iya. lebih ini cocok. Ya? Lebih cocok. Iya. Ya, jadi Josephine memang lebih memilih FSX karena memang secara body itu lebih slim. Kamu juga meluknya enak kan? Iya. Enggak kegedean gitu. Kalau FJX memang lebih besar secara body karena dia dreadnought atau western. Kalau ini slim, selain bodinya kecil juga, tapi neck profile-nya juga kayaknya lebih slim deh dibanding yang FJX bener. Ya. Benar ya? Lebih, ya itu sih FJX mainan cowok biasanya ya. Lebih gede gitu ininya neck-nya. Mainan genjang juga. Dan ya buat main ini kenapa nggak bisa di scroll ke bawah? Wait. Oh ya oke. Okay. Sip. Semoga terjawab dari Andre Agassi ya. Oke. Okay. Ada lagi pertanyaan kalau punya saya? Oh sebentar, saya tanya dulu ya, saya jawab dulu ya, Jo. Okay. Kalau punya saya FX310 gimana kak? Kalau FX310 kenapa? Enggak masalah kan ya? FX310 enggak ada masalah sebenarnya. FX310 memang dia bagian topnya itu masih laminated. Tapi bukan berarti itu tidak baik ya, tapi kamu harus agak ekstra hati-hati aja sebenarnya untuk merawatnya. Baik gitu. Oke. Okay. Semua pertanyaan sudah dijawab.
Lagu terakhir tadi Josephine juga menutup acara kita pada sore hari, pada malam hari ini. Sudah malam ya? Yep. Pada malam hari ini. Oke, okay. Saya Bagas Raditya. Saya Josephine Alexandra. Sebentar. Saya ganti, ganti ini dulu. Ganti. Ganti. Ya, sorry. Oke, okay, kita tutup ya. Saya Bagas Raditya. Saya Josephine Alexandra. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa 2 minggu dari sekarang dengan Seringaholic Chord Progression bersama Vega Antares. Yeay. Oke, okay. Nonton juga ya, Jo. Bye. Makasih. Terima kasih. Bye semua. Mainin, Jo. Lagi, Jo. Udah. Mainin sekali lagi, loh. Buat penutup, lagu penutup. Sebelum gua tutup maksudnya.